Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Manchester United menjamu Everton dalam pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-30 musim ini. Memainkan laga di Old Trafford, anak asuh Erik ten Hag sudah unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Gol MU dilesakan oleh Scott McTominay di menit 36, memanfaatkan umpan matang Jadon Sancho. Data statistik mencatat, tuan rumah memang tampil dominan di babak pertama ini. Mereka kuasai 59% ball position dan lakukan 19 kali percobaan tendangan ke arah gawang Everton. Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka MU akan naik ke peringkat 3 klasemen dengan catatan 56 poin. Sementara itu, kekalahan ini membuat Everton akan tertahan di peringkat 16 klasemen dengan mengoleksi 27 poin saja.